Oke, kita pilih yang mana ya? Kita lihat. Kita pilih Kabuto aja ya. Ya, kita akan menghadapi Kickhopper dan Punchhopper. Yuk, yuk. Kali ini kita akan memainkan para Rider dari Kamen Rider Kabuto. Kita akan menggunakan Kamen Rider Sword. Kita menghadapi Kickhopper dan Punchhopper, kakak beradik Sengklik. Ayo go. Wah, sesuai namanya ya, Kickhopper itu memang serangan utamanya itu dengan tendangan dan Punchhopper itu dengan pukulan. Wah, mereka sudah climax time. Kita tidak boleh kalah, guys. Sasword, ayo Satsu. Raida Silas. Ayo. Kita pasti menang, guys. Iya. Kita berhasil mencincang-cincangnya. Apakah sudah kalah? Oh, belum ternyata. Cukup kuat juga ternyata. Wui, wui. Ah, ya. KO juga, guys. Kita berhasil. Ya, itu cuman mau ngingetin sih buat kalian yang belum pernah main game ini. Wajib mesti nyobain sih buat kalian yang secara khusus suka tokusatsu ya, atau Kamen Rider gitu lebih spesifiknya. Soalnya ini salah satu game paling seru sih. Ya, kita akan menggunakan Oz melawan Kamen Rider Burst. Mari kita lihat apakah Eiji bisa menang. Dia Birds membawa medal-medalnya di tasnya. Wah, sepertinya kita hanya bisa menggunakan Tatoba aja ya. Melihat di indikator di bawah, kita cuma punya 3 medal utama ini aja. Jadi kita nggak bisa berubah-ubah form kayaknya. Paling nanti kalau barnya udah penuh, kita bisa berubah jadi final form. Final formnya Oz sendiri itu Putotera ya. Ayo kita kalahkan. Ayo kita berubah jadi Putotera. Mantap. Akan sangat mudah, guys, kalau sudah jadi Putotera. Oh, Birch melakukan Hisatsu, guys. Kita tidak bisa menghindarinya, guys. Kita terima saja, tapi kita tidak akan kalah. Ayo kita balas setelah ini. Iya, terus ini sih asli dari mechanical pergerakannya itu enak banget, itu fluid banget, jadi kerasa luwes banget buat digerakin ya. Ya, kita berhasil menang, guys. Ya, mission baru, figur baru. Kita lihat selanjutnya kita akan menghadapi siapa. Ya, kita pilih ini aja, Blizzard. Wah, kita menghadapi dua karyawan board ya, Blade dan Garen. Kita akan menggunakan Rider yang sama, yang satu series, yaitu Rengel. Mana Rengel ya? Oh, ini dia. Up. Dia bisa manggil undead. Dua lawan satu lagi, tapi kita tidak akan kalah.
Ya ini dia. Duo duo board. Ayo Blade maju. Kita akan mengalahkan mereka berdua guys dengan mudah. Ayo Lengel. Ya dia kena racun. Hup. Up, 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 up. Enak banget sih kalau pakai senjata yang ukurannya besar kayak gini sih. Berasa banget mukulnya. Climax, ayo kita keluarkan. Ini dia undead-nya. Wah, cuma segitu aja. Ayo maju lagi, Lengel. Dengan mudah sekali guys kita mengalahkan mereka berdua. Yuk kita akan lanjut. Kita akan memakai siapa? Kita dapat S lagi guys. Figur baru lagi. Ya game ini juga bikin mungkin buat yang baru suka Kamen Rider gitu, belum begitu hafal karakter-karakternya, bisa main ini dulu. Terus misalnya ada yang bikin menarik nih, wah ini Rider apa misalnya, itu mungkin bisa bikin kalian tergugah buat nonton seri Kamen Rider-nya gitu. Siapa tahu kan dari game dulu justru kalian dapat ketertarikan untuk nonton series Kamen Rider gitu yang belum pernah kalian tonton. Oke, sekarang kita pakai Kamen Rider DDDDDK. Kita akan menghadapi Kiva. Ayo Watari. Climax. Time. Wah, kita salah timing guys. Wah, Wataru, ayo Wataru. Kita tidak akan kalah guys. Pukul terus. Ah, ternyata Wataru sangat mudah guys. Ini dia Mamang Diket berhasil mengalahkan Wataru. Kita dapat S lagi. New mission, new figure. Kita lihat selanjutnya. Sepertinya ada stage baru yang terbuka. Ini dia. Kita akan menghadapi siapa itu? Tidak kelihatan. Oh, Wizard. Kita akan pakai Excel melawan Wizard. Oke, di sini kita akan mencoba trial formnya Excel ya. Kita akan coba trial melawan kekuatan sihir Wizard. Ayo kita mulai. Up, 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 up. Ayo slash, slash. Wah keren banget ini Excel ya. Rider bermotifkan motor dan Wizard Rider dengan motif batu akik yang sekarang dalam mode land yang warna kuning. Ayo Excel, ayo, ayo kita berubah jadi trial. Trial, ini dia trial. Osh, ini dia, lihat trial. Kita pukul. Menang mudah guys dengan trial form. Nah, dan ini mendadak hujan guys. Jadi kalau ada yang dengar sedikit rincik-rincik, ya memang sekarang pas Yuto ngerekam ini mendadak hujan. Ya mau bagaimana lagi, kita lanjutkan saja, semoga tidak mengganggu. Ini dia
Kita akan pakai wizard menghadapi Shinji Kido yaitu Kamen Rider Yuki. Wah, tempatnya gimana ini? Ya, ini Shinji melawan wizard sama-sama rider berwarna merah. Wah, sepertinya wizard kita juga nggak bisa berubah form ya. Kita lihat, kita hanya bisa menggunakan flame seperti ini, mode flame, tapi kita tidak akan kalah. Oh iya, motif kedua rider ini juga sama ya, dua-duanya motif utamanya itu naga. Ya, kita kalahkan. Hup. Wah, mantap nih guys, Ryuki bisa kita tumpas dengan mudah. Ya, sebenarnya sih game ini balik lagi seperti yang Yuto pernah terangkan. Yuto juga nggak tahu sih ini tuh ada storyline-nya atau enggak sih. Kalau dilihat dari tipe permainannya sih sepertinya nggak ada ya, kelihatannya cuman stage per stage seperti ini tanpa story yang linear. Ya, kita akan menggunakan rider pertama di era Heisei dan akan melawan rider pertama di era Showa ataupun rider pertama dari seluruh rider yang ada. Ayo, kita akan menghadapi ini Nigo ya. Oh, Ichigo. Kira ini Nigo, lupa. Soalnya kan Nigo sama Ichigo tuh tampilannya mirip-mirip gitu. Ayo kita final. Oh, gagal guys. Wah, untung sekali. Ayo kita rider kick, rider punch, rider kick. Ya, ini adalah rider-rider era dimana desainnya itu masih sangat keren ya, keren dan simple, nggak banyak armor yang nempel gitu dan nggak yang bikin sakit mata gitu. Ya, kita berhasil menang dengan sempurna, mendapatkan S. New mission, new figure. Walaupun terkesan repetitif ya, karena ya begini-begini aja gamenya, tapi variasi ridernya sih yang banyak bikin game ini tetap bisa disebut sangat menarik dan gak bosan-bosan buat dimainin sih. Yuto juga mungkin udah gak kehitung ya udah berapa kali main game ini. Mungkin ini salah satu game paling sering Yuto mainin sebelumnya dibanding game Kamen Rider yang lain. Kita pakai Blade ini guys, rider favoritnya Yuto. Ayo kita berubah ke Jack Form untuk mengalahkan Shinji Kido. Ayo pukul terus. Nah, climax time, Jack Form. Ayo kita terbang, rider kick, pukul terus, terbang. Wah, kita menang dengan mudah, sukses. Sejauh ini kita belum terkalahkan ya guys, ya mungkin karena difficulty-nya masih bisa disebut easy lah, jadi kita tidak menemui kesulitan ataupun kendala apapun gitu. Next, kita akan menghadapi wizard.
Kita pakai siapa ya? Kita lihat apa ya? Kayaknya kita pakai apa ya? Ah, ini aja kayaknya, guys. Kita pakai Hibiki. Nah, ini aja. Kita akan menggunakan Hibiki menghadapi Wizard. Ini tadi difficulty-nya berapa ya? Oh, tadi itu nggak begitu ngelihat. Tapi kayaknya ini susah nih. Ayo kita lihat. Wah. Hop, hop. Oh, betul guys, kita lihat indikator bar darah dari wizard berkurangnya sedikit-sedikit ya, walaupun Yuto serang terus. Hop, hop, hop. Wah, dia fight back. Ayo kita sembur saja. Ayo kita berubah guys, sembur dulu, pukul terus, pukul, pukul. Wah, wizard memberikan perlawanan. Kita tetap pukul lagi. Kita berubah dulu guys kayaknya. Waduh, kemana ini? Nah, ayo kita kalahkan wizard. Kita jadi sama-sama merah nih. Ya guys, kita lihat damage-nya kecil banget ya. Sementara waktunya tinggal 13, 12, 10 detik lagi. Apakah kita akan menang? Sedikit lagi. Pukul terus. Pukul terus. Time up. Apakah kita dinyatakan menang? Ya, kita tetap menang, guys. Yuto kira kadang ada rules-nya kalau kita itu harus mengalahkan musuh dengan menghabisi darahnya sebelum waktunya habis gitu. Tapi kayaknya ini enggak sih. Jadi kita tetap dinyatakan menang. Oke, kita lihat kita akan menghadapi siapa lagi. Ini komandan apa ini? Ibuki. Zanki. Ini tuh Zanki ya kalau nggak salah ya. Kayaknya kita juga akan pakai rider yang sama yang ada di series Hibiki ya. Ayo kita coba.